Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FLF Moto TV Channel. Ngap, selamat siang semuanya. Oke, saya akan tutorialkan langit-langit yang lagi viral ya di TikTok. Banyak sekali permintaan DM-an Instagram, "Bang, bikin begini bagaimana? Bikin begini." Gua kira 1 2 sampai 10, ternyata banyak juga. Setelah gua lihat yang lagi viral di langit, oh gitu. Ternyata hanya pakai masking dan sebagainya lah, gimana caranya nyatuin ke video, gampang banget. Itu pakai CapCut bisa ngap ya. Jadi buka aplikasi CapCutnya ya teman-teman, jangan lupa baca doa dulu ya biar dipermudahkan segalanya. Ini kemudian ini adalah proyeknya, sudah saya masukkan ya video dengan langit. Teman-teman harus punya video yang dimana langitnya luas ya, biar bisa diedit dengan mudah. Kemudian mentahan langitnya ada di deskripsi, teman-teman bisa download. Setelah video sudah masuk, kemudian teman-teman pilih overlay, tambahkan overlay, kemudian langit-langit mentahan dimasukkan, tambah. Setelah itu diatur ya teman-teman, diatur, dipaskan dengan langit-langit yang teman-teman mau edit. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah pas, sebentar, ini ada hitamnya itu di mentahannya, saya potong dulu. Saya split, kemudian saya hapus, kemudian geser ya. Kemudian setelah sudah dipaskan di langitnya, kemudian ini pilih gabungkan, kemudian pilih darken. Nah, jadi seperti ini. Terus kemudian opacity-nya ini saya pakai, coba 90 aja dulu ya. 91-an lah. Nah, setelah itu saya atur-atur lagi dulu. Saya atur, saya paskan dengan langit yang ingin saya edit. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini kan masih kasar ya, teman-teman. Masih kasar sekali. Itu masih mentahannya sama videonya belum nyatu. Nah, cara ngakalinnya, mentahannya diklik, kemudian pilih lagi, tadi sudah gabungkan ya, jangan lupa gabungkan. Setelah sudah, tutupi. Nah, tutupi, pilih film strip. Nah, setelah dipilih film strip akan seperti ini. Ini teman-teman geser, tarik, maksud saya tarik ini, sesuaikan teman-teman, sesuaikan dengan langit-langitnya yang teman-teman punya. Jadi kesannya dia seperti menyatu. Nah, udah menyatu ya dengan langit-langit yang teman-teman punya. Kita coba putar. Udah nyatu ya dengan langit-langitnya video punya teman-teman. Nah, sudah nyatu. Setelah sudah nyatu seperti ini, intinya pokoknya teman-teman, film strip tadi itu untuk mengakali, menyatukan mentahan ke dengan video yang teman-teman punya. Setelah itu kalau belum dirasa belum kuat efeknya, teman-teman bisa kegabungkan tadi yang pilih darken tadi, opasitasnya boleh dinaikkan atau dikecilkan, terserah teman-teman. Saya naikkan. Nah, saya naikkan dikit ya biar kesannya, efeknya biar terlihat, lebih terlihat. Nah, sudah ya. Sudah menyatu dan juga efeknya juga sudah ini. Tinggal saya geser-geser aja. Saya tepat-tepatkan untuk lebih bisa apa? Sesuai lah. Ya, kalau sudah seperti itu, teman-teman putar apa sudah pas atau sudah bersih atau belum. Oke, sudah ini ya, sudah keren ya, sudah bagus. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita bermain transisinya. Nah, bermain transisinya teman-teman gampang. Tadi kita tambahkan audio lagunya, lagu si ini ya, untuk bisa menentukan beatnya. Saya pakai di ekstrak dari video mentahan tadi. Jadi lagu dari video mentahan tadi saya ekstrak. Kalau sudah lagu sudah masuk, kemudian yang mentahan tadi dimatikan, jangan lupa. Biar hanya lagu ini apa? Lagu dari apa? Dari ekstrakan tadi, sorry. Nah. Nah, sudah ya, sudah pas ya. Setelah sudah pas, teman-teman lagunya tadi digabung potongan
dipilih, tentukan irama beatnya ya, untuk memasukkan transisi-transisi. Saya mulai ya. Kebanyakan, sorry, saya ulang lagi. Di situ ada yang kelewatan. Di sini. Oke, sudah pas. Coba saya ulangin sekali lagi. Oke, sudah pas ya. Kalau sudah pas, beatnya juga sudah dapat ya. Kemudian kita potong ya. Kita potong, teman-teman. Kita potong di videonya ini ya. Kita potong videonya, kita potong sesuai dengan titik kuning atau beat yang kita bikin tadi. Ini saya potong-potong. Potong semuanya ya, teman-teman. Sampai habis videonya. Sampai habis video langit yang teman-teman punya. Seperti ini. Membutuhkan kesabaran ya, teman-teman, untuk memotong dan sebagainya. Butuh kesabaran. Cukup di sini. Oke, tinggal dikit lagi. Oke, udah ya. Setelah sudah di split atau dipotong, saatnya memasukkan transisi ya, teman-teman. Oke, di sini kita masukkan transisi. Video split pertama saya masukkan transisi combo. In aja lah, masuk aja ya. Coba kita pilih swing bottom, transisi swing bottom masuk coba. Oke, setelah swing bottom masuk, kemudian yang kedua saya coba animasi combo. Zoom 1. Coba kita putar. Oke, kemudian yang ketiga kita masuk lagi animasi masuk. Teman-teman bisa lihat di bawah ya, animasi apa, transisi apa aja yang saya gunakan. Mana tadi yang ketiga masuk, bisa pakai swing bottom. Kita buat oke, kita udah di frame yang akhir. Di frame akhir itu animasinya saya pakai keluar, saya pakai fade out. Nah, jadi nutup. Jadi setelah saya pakai transisi-transisi masuk dan combo, jadinya seperti ini ya. Ya, seperti itu lagunya. Kita ini kita
apa fade out kan ya, kita pudar, pilih pudar, durasi pudar keluar biar suara akhir itu menutup, jadi seperti ini nanti. Nah seperti itu. Jadi teman-teman intinya kalau ketika suara sudah ini ya sudah di akhir. Jadi intinya ya teman-teman bermain transisi itu menentukan transisi ada di beat musik atau ketukan yang teman-teman tandai, kemudian masuk transisinya itu sesuai dengan apa? Dengan yang teman-teman efek yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman ingin efeknya seperti saya atau transisi seperti yang saya pakai, teman-teman bisa lihat di deskripsi saya apa aja yang saya pakai transisinya, silakan dicontoh. Tapi kalau teman-teman ingin transisi lain, silakan bebas juga. Intinya sesuai dengan imajinasi teman-teman sendiri. Saya hanya mentutorialkan garis besarnya bagaimana menggabungkan video Mentahan Langit ini dengan video teman-teman yang teman-teman punya. Oke, sekian dari saya tutorial langit-langit TikTok ini, semoga bermanfaat dan selamat bertemu atau sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam, saya admin FLF Moto. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.